kegiatan pelatihan tenun di Desa Tanggeran, Kecamatan Sumatgede, Kabupaten Banyumas dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 19 sampai 21 November 2019 yang diikuti oleh 30 orang peserta. Diharapkan nantinya akan dapat membentuk satu desa tenun yang sudah dicanangkan oleh Bupati Banyumas dalam rangka mendukung instruksi Bupati Banyumas yang mewajibkan para ASN di wilayah Banyumas untuk menggunakan lurik khas Banyumas pada setiap hari Kamis minggu pertama, kedua, keempat, dan kelima. Dalam hal ini, selain pelatihan, kami juga melakukan kerjasama dengan PT Lakumas dari Tegal yang akan memberikan bantuan teknik maupun suplai untuk bahan baku benangnya, sehingga nanti akan menjaga kontinuitas produksi apabila tenun Mudi ini sudah berkembang menjadi sebuah sentra tenun lurik khas Banyumas.